Kali ini gua ngikutin bos WNC. Mana? Ayo. Intinya nasi kuning yang dekat aja. Oh, yang dekat. Kita nyobain nasi kuning. Nasi kuning paru. Jengkol. Gue ada jengkol loh. Favorit. Abang pakai apa? Gue pakai jengkol pasti. Apa dulu nih? Bang, lo. Jengkol. Jengkol. Jengkol favorit. Pada demen jengkol. Timun. Dikit aja. Sedang sih. Kata demen dan tidak demen. Iya. Tapi enak juga sih. Kata udah lama gue. Apalagi bang. Telur dadar. Jengkolnya rendang lagi ya. Sambal dikit aja. Oh, buat sambal ini aja, Bu. Ini aja, tapi enakan ini. Jangan pedes-pedes soalnya. Ini. Nah, iya. Itu aja. Untuk belakang kerupuk pisang ntar ya. Saya, Bu. Mau pakai apa? Gua biasa. Ini nih, kancing lepis. Pakai jengkol. Jengkol. Terus nasi orek. Itu orek ya? Iya. Kasih telur. Telurnya? Bulat. Aja. Iya. Anak-anak tuh gitu. Udah lama dikasih mati ya. Sambelin. Oke, ini aja sambelnya. Udah, cukup. Cukup. Iya. Ini dah. Terima kasih. Biar viral. Saya mau undur pakai apa nih? Telur, jengkol. Gue sayang yang telur suwir tuh, Bu. Telur suwir sama apa lagi, Om? Kayaknya telur suwir enak ya. Wah, nasi kuningnya mantap banget itu, ada orek, jengkol, sama telur bulat. Sambal, Om. Eh, Per, kok lu udah makan aja, Per? Udah doa gua. Doa dong. Udah, berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Bismika, Allah maaf. Gimana? Kok bismika sih lu pada? Salah ya, tidur ya? Tidur itu mah. Nih, nasi kuning warung. Parung, letaknya di pasar apa namanya? Pasar Parung ya? Pasar Parung. Oke teman-teman, jadi kali ini gua sama kawan-kawan WNC, nah kita makan nasi kuning Polinda. Itu letaknya di Pasar Parung ya? Parung. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Parkiran mobil Pasar Parung sini banyak kan ya? Oh gitu. Rata-rata GPS-nya kemari. GPS-nya di sini ya? Rata-rata lagi. Enggak. Ini dia. Kerupuk. Nasi kuning Betawi. Betawi. Kalau orang, saya bukan orang Sunda ya, orang Betawi ya. Asli Parung. Ini dengan Polindanya. Iya, saya asli Parung. Oh, Polinda. Sini lah, dulu mau nanya dulu nih. Makan aja dulu. Ini tiap malam di sini. Tiap malam. Udah. Jam 5 sore sampai sehabisnya aja. Sampai sehabisnya ya. Tuh, jadi buat teman-teman yang lagi di Pasar Parung jangan lupa mampir nih. Nasi kuning Polinda. Asli orang Parung. Asli orang Parung. Kita cobain dulu deh. Oh, semur jengkolnya mantep ya, Bang. Mantap ya. Teman-teman tuh, nasi kuning Polinda. Jengkolnya mantep banget. Mantap ya. Ini jengkolnya pulen banget sumpah dah. Oh, iya, saya benar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Mantap pulen. Mantap ya. Polinda.
dan rasanya juga enak. Ini sampai habis banget. Gimana kan? Kedua ya. Mantap ya. Tuh. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa nih mampir di Nasi Kuning Polinda ada di Pasar Padang. Oh, ini kalau boleh tahu satu porsinya berapaan? Tergantung mau. Tergantung dong. Minimal yang biasa dibeli. Biasanya kalau telur bulat sama jengkol 15.000. Oh, 15.000-an ya. Iya, paling murah 13. Paling murah 13. Jadi ya tergantung lauknya teman-teman, kalau mau banyak pasti harganya lebih. Iya dong. Oke, kita cabut deh balik. Balik berapa, Pak? Siapa lagi mampir? Sama telur dadar. Kok 8.000 dia? Ya dong. Nih. Ya bang, apa aja? Telur bulat, orek, jengkol. Telur bulat, orek, jengkol. Oh, 18. 17.000. 26 tambah 17. 33. 33. Berapa sih? Ya. 25, 25 sama 8. Ini 25. 17 sama 18. Jadi berapa? 25. 25. Sama 8. Sama 8. Ini 35. 33. Iya, 35 ya. Ini kan 17. Ya, sama 18. 35. Ya, 35. 8. 8. 8. 43. Weng, segede lu makan 8.000. Tadinya mual. Keringetan. Oh gitu. Tapi segera lagi. Waktunya nguras. Waktu yang nguras ya. Nyaman ya? Iya, kayaknya sih, kayaknya. Buat banding pasar-pasar. Beda pasarnya. Suasananya. Karena satu lebar, luas. Luas juga sih. Ya. Ini yang enggak terlalu kotor gitu kayaknya. Betul. Ya, berantakan. Berantakan. Ini yang aja enak gitu. Terus aja suasana pasar Padang kalau malam siang ramai gitu kan. Malam sunyi-sunyi teng. Ini iya, ya. Tapi ramai ya. Ramai banget, ini enak sih, enak. Nasi kuningnya mantap banget ya. Pos apa namanya? Polinda. Polinda.